Jadi hotel ini hotel yang ada di Afrika Gabon, termasuk hotel yang bagus. Bonsoir. Isi ya, nah? Iya, nah? Oke. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ini teman-teman menu-menunya nih. Mua MP Mans, 11.000 franc. 11.000 MP. No. Maksudnya buku-buku. Oh. Nah, ini teman-teman menunya. Malam-malam kita makan begini. Tua koma tapel tu? Tua koma tapel tu? Silijup. Silijup. Mua jemapel Amos. Amos. Oke. Okay. Ini daging sapi teman-teman. MP. PTV. Weh, sebong. Halo teman-teman, di sini saya mau kasih tahu produk apa yang saya pakai tiap hari untuk melindungi kulit saya. Nah, di sini saya tuh pakai Scarlett. Jadi Scarlett ini saya pakai ada 3 varian ya. Yang pertama tuh ada body scrub dengan aroma pomegranate, yang kedua ada body lotionnya dengan aroma romansa, dan yang terakhir tuh saya menggunakan shower scrubnya itu dengan aroma pomegranate. Jadi aroma itu sama ya teman-teman. Nah, sih saya mau kasih lihat ke teman-teman bagaimana sih cara pemakaian dan tekstur dari body scrubnya ya. Jadi satu-satu kita review dari body scrub, terus ke body lotion sampai ke shower scrubnya. Yang pertama saya review ke teman-teman adalah body scrub dari pomegranate. Saya kasih lihat ke teman-teman bentuk teksturnya seperti apa. Nah, di sini tuh ada butir-butiran halus yang enak banget di tangan. Saya contohkan juga di tangan. Jadi itu dia membersihkan ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman seharian keluar, terus kan pasti kulit kotor apa gimana, itu dia mengangkat kotoran-kotoran gitu teman-teman. Nah, ini saya contohkan di tangan sebelah kiri. Wanginya enak banget. Body scrub ini tuh teman-teman mengandung glutathione dan vitamin E, terus manfaatnya juga mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Jadi tuh bagus banget untuk kulit kita. Nah, ini kan udah kelihatan nih hasilnya. Dia lebih kelihatan lebih halus, mencerahkan. Biar lebih maksimal, kita pakai lagi dengan shower scrub ya teman-teman ya. Kita coba ya. Dia ada sama aromanya dari pomegranate. Jadi hasilnya tuh lebih maksimal. Dan shower scrubnya juga mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen. Terus manfaatnya mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sel sisa kotoran yang menempel pada kulit. Nah, ini kan udah saya bilas menggunakan shower scrub. Tuh, hasilnya lebih maksimal. Lembutnya dapet, mencerahkannya dapet, terus wanginya pun dapet. Terlihat kan perbedaan antara tangan kanan dan tangan kiri. Sekarang, setelah udah kering begini, kita lanjut menggunakan body lotionnya. Body lotionnya itu pun mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen. Seperti ini teman-teman hasilnya setelah kita menggunakan 3 produk ini di tangan kiri. Terlihat tangan kiri itu lebih lembab, lebih mencerahkan dibandingkan dari tangan kanan. Oke teman-teman, mungkin gitu aja review produk Scarlett yang saya sudah gunakan kurang lebih 1 tahun. Teman-teman wajib coba dan menurut saya tidak akan mengecewakan. Buat teman-teman yang mau beli juga, ini dihargain dengan Rp75.000, Rp75.000, dan Rp75.000. Semua harga produk ini dengan harga Rp75.000. Terus teman-teman bisa beli di online shop atau nanti saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman. Mungkin sekian aja. Bye-bye. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Amos Aragi. Nah, di video kali ini saya lagi ada di Hotel Hibiscus. Ini kebetulan malam hari ya teman-teman. Ini balkonnya seperti ini. Kita lihat keluar ya. Alah. Tuh. Ini kondisi malam hari. Banyak lampu-lampu ya. Alah. Nanti siang harinya saya kasih lihat. Nah, kebetulan saya lapar. Malam hari ini saya lapar. Tapi nggak lapar yang parah banget. Lapar yang biasa aja, sedang. Nah, tadi saya lihat menu. Ini ada menu nih ya kan. Nah, menu ini. Kayaknya menunya lengkap ya, ada burger. Harganya tuh Rp5.500 sewa. Kita tanya nih ada apa enggak ya 3 jenis ini. Kita lihat aja nih. Nah, daripada kita nelfon di situ, sekalian aja kita turun ke bawah untuk tanya ke bagian resto
ada apa enggak. Jadi sekalian jalan-jalan aja. Kalau nelfon doang kan asa simple doang, nelfon dari sini langsung dianterin. Mendingan saya ajak teman-teman untuk keluar. Kita lihat situasi malam hari di hotel ini gitu teman-teman. Lumayan bagus ya. Nanti saya makan di sini sambil saya review. Mending kita turun aja ke bawah. Lanjut. Ini ada kayak apa ya, taman sintetik ya. Alah, kita turun ke bawah untuk pesan makan. Kalau nanti menu yang tadi nggak ada, saya mau pesan apa ya? Nah, ini kita naik lift. Oke, kita ke lantai 0. Saya di ruangan di sini nih. Lampunya kebetulan gelap ya. Oke, tunggu liftnya kebuka. Lantai 2. Kebuka. Oke, wala. Kita ke lantai 0. Tutup. Oke, sudah. Wah, mantep ya. Jadi hotel ini hotel yang ada di Afrika Gabon, termasuk hotel yang bagus, Hibiscus. Saya ada yang di B, ada yang di A. Ada pernah dulu pas pertama kali ke Afrika, saya yang di A dan sekarang yang di B. Ternyata di B lebih bagus tempatnya. Oke, sampai teman-teman ada Republik Indonesia. Oke, lanjut. Nah, teman-teman ada kolam renangnya dong malam-malam. Mantap. Walah, megah banget ya. Bonsoir. Isi ya, nah. Buffet. Iya, nah. Oke. Okay. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ini teman-teman menu-menunya nih. Sak, kuah. Polet. No, beef. Chicken. Oh, chicken. Chicken, sa. Ayo, ayo. Telur, telur ya teman-teman. Telur kentang. Beef. Beef, weh. Pule. Eh, no. Kuasong, kuasong. Sa? Beef. Viande. Oh, bien. Bien, bien, bien. Viande fraîche. Viande fraîche. Poisson. Poisson. Poisson salé. Oh. Ça? J'ai mis calamar. 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 Mm. Ini teman-teman nih. Oke, oke. Si, yang aku. Oh, rice. Mm. Rice. Si, yang aku. Oh, banan. Mm. Banan. Si. Kuah? Singkong. Weh, manyok. Manyok. Kores yang punyanya malah nggak tahu sih, saya lebih tahu. Antri. Antri. Muhammad isi? Oke, oke. Oke lah, Muhammad. 11.000 franc. 11.000 franc. 11.000 franc. Telemon. Vous commencez avec l'entrée, vous terminez avec la sortie. Moi, MP Mans, 11.000 franc. MP. No. Mangez même beaucoup. Oh, mangez beaucoup. 11.000 francs. Commencez là. Oui. Dès que vous terminez, venez vous servir ici. Ok, ok. Oh là là. Jadi teman-teman kalau makan sepuasnya, 11.000 francs. Eh, 11.000 francs. Cuman nggak mungkin saya makan banyak banget ini menunya. Buset. Muhammad sah rice 11.000 franc. De. Oui, on me dit que vous servez comme vous voulez. Oui. Comme vous voulez, vous servez comme vous voulez. Jadi tetap bayar 11.000 teman-teman. 11.000 itu. Achet. Oui. Oui, oui, oui. Achet pour ça. Achet pour. Oke, oke. Ini teman-teman. Oke lah. Muhammad isi ya. Okay. Ici ou room. Mais vous servez, nous on emballe, on ouais. Se monte. Si vous number. Les sandwichs, vous voulez en chambre. Ouais. Donc vous servez,
Oke, oke. Mau filmmu ya? Oke. Coba, banan. Banan, nanti teman kita mesen banan. Oh, dia. Oke. Kita mesen nih teman-teman, banan deh. Oke. Mem, weh. Oke. MP. Oke. Oke, sebung. Sah. Sebung. Sah. MP. Wah, ini teman-teman menunya. Malam-malam kita makan begini. Oke, sebung. Sih. Kita cobain aja semuanya ya, teman-teman. Kita masukin lah apa aja. Isi lah. MP. Biar tahu teman-teman rasanya kayak gimana. Sebung. Sa MP. Kita cobain nih teman-teman kayak gimana rasanya. Semua kita masukin. Oke. Isi ya. Yana. Ini ikan ya. Wala. Tua koma tapel tu? Tua koma tapel tu? Silijup. Silijup. Ma jemapel Amos. Amos. Oke. Ini daging sapi teman-teman. MP. PTV. Weh, sebong. Sila. Wala. Kita coba teman-teman dalam satu piring. Jadi kita makan di kamar teman-teman. Kalau makan sini kan review nggak enak. Kalau di kamar enak yang reviewnya. Wala. Mantap banget. Kali ini kita malah mukbang gitu. Weh, sebong. Finish, sa. Nah, ini teman-teman. Weh, sebong. Oke. Okay. Prima, weh, prima. Weh, sebong. Jadi semua menu kita cobain. Nanti saya makan dikit-dikit aja. Isi yang enak gua. Lu, water shoe. Mualah. Wah, ini teman-teman ada minum dinginnya juga nih. Maulah saya. Mantap nih. Nah, ini kan ada bungkus nih. Walah. Sibung. Nah, ini teman-teman minumannya nih seger nih malam-malam ya kan. Nah, kita tanda tangan. Isi. Walah. Teman-teman kita lanjut ke ruangan. Walah. Oke. Lanjut ke ruangan teman-teman diantar dengan nama dia. Walah, mantap banget. Makanan kita kali ini banyak banget. Mantap nih. Kita temenin. Dan diantar. Jadi teman-teman ada gambaran ya kan, kalau telepon kan gak enak, kalau ini kan kita bisa milih sendiri. Jadi bener-bener asik tau gak? Alah. Republik of Indonesia. Mua Indonesia. Konsula. Konsula isi? Wah. Yana person Indonesia sih? Yana? Mantap. Patron d'ici. Patron? Directrice indonésienne. Oh, directrice Indonesia. Indonesia. Hibiscus? Oui. Directrice Indonesia. La directrice. Demain, vous pouvez la voir. Waouh. Vous pouvez demander la voir. Wow. Elle est son bureau là. Elle n'est pas là. Demain, vous pouvez la voir. Oh. Elle sera contente. Ok. Elle sera beaucoup contente quand vous allez la voir. Beaucoup contente. Et beaucoup contente. Elle sera beaucoup contente. Ouais. Elle sera beaucoup contente si vous la voyez demain.
Toi, ici, combien d'années ici travailler? Non, je fais seulement 4 mois seulement. 4 mois. Oh, MP. Oui, MP. 4 mois. Ini teman-teman punya, wala, buku maman sih. Oke teman-teman, kita lanjut, ini pakai nomor lagi. Oke, dia masih 4 bulan di sini, jadi makannya rada kagok ya. Tapi pengalaman baru, bisa makan dan diantar sama dia langsung. Ini kita menuju ke ruangan saya. Isilah. Oke. Merci beaucoup ya, Bapak. Iya, merci. Nah, teman-teman. Menu saya banyak banget. Walah. Oke. Merci. Iya, merci. Merci beaucoup. Oke. 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 Bonsoir. Oke. Oke teman-teman, kayak gitu proses kita mesen makanan. Saya ngambilnya dikit-dikit, yang penting tahu gitu rasanya kayak gimana. Ini nasinya ada 2 jenis. Makanya saya pengen nyobain nasi kayak ini apa, nasi ini apa. Ini apa, ini apa, ini ikan. Ikannya sih kayak ikan yang direbus gitu, ini pisang. Ini tadi apa, ayam apa-apa gitu ya. Nah ini juga nih, ini sapi, ini telur. Ini apa nih ya, oke kita cobain hari ini. Mantap, ini jam berapa ini? Jam 8:30, kita makan malam. Mantap, mantap. On screen, Frank. MP. No, no, no. Mangez-moi beaucoup, beaucoup. Oh.